Sabtu 9 Januari 2021. Kontak kembali terhubung, menyatakan diri antusias untuk persoalan fenomena supernatural, klaim internet 666 ruang polis Kaprim ini tentang ketersangkaan Himin Komanding Gus Sunggri pada abad milenium. Ketersangkaan aktivitas sihir murni perbuatan manusia. Pengalaman kontak bodi telekomunikasi sudah terhubung pada momen recording ini, menyatakan diri atas nama Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Kornel untuk kaitannya tentang persoalan sabotase usaha tambal ban atas nama korban usahawan nama Irwan Kornel. Kontak menyangkut tentang kronologi ataupun keterkaitan kronologi sebelum tahun 2008 tentang dunia usaha perbengkelan, tentang dunia usaha tambal ban pada tahun-tahun 2001, tahun 90-an, menyangkut kepada pengurusan perkara sabotase usaha tambal ban, keterkaitannya aktivitas supernatural perbuatan manusia di tahun-tahun sekarang ini. Atas nama klaim nama Irwan Kornel, judul 666 Irwan Kornel Discovery ini melalui juga internet global. Pontak menyatakan bahwa nama Irwan Kornel perlu untuk melakukan tudingannya sebagai acuan atau mungkin awal penelusuran keterkaitan persoalan fenomena supernatural abad milenium ini dengan persoalan dunia usaha perbengkelan atau keterkaitan kepada persoalan sabotase usaha tambal ban pada tahun-tahun sekarang ini. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Kornel sudah mendapatkan informasi tentang kemungkinan keterkaitan fenomena supernatural milenium ini menyangkut kepada perseteruan dunia usaha perbengkelan atau usaha tambal ban pribumi lokal Indonesia. Kronologi sejak tahun sebelum 2008, tahun-tahun 2001 atau tahun 90-an tentang dunia usaha tambal ban atau perbengkelan atas nama pribumi lokal kenegaraan Indonesia. Perseteruan menyangkut non-pribumi lokal dan juga menyangkut jaringan mereka untuk persoalan pribumi berusaha tambal ban atau perbengkelan pada tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2001, keterkaitannya kepada pengurusan persoalan pada tahun-tahun sekarang ini tentang aktivitas fenomena supernatural, ketersangkaan lokal Himin Komanding Gus Sunggri melalui domisili 666 Ruang Kodis Kafri Mini, Kenegaraan Indonesia. Pontak menyatakan bahwa berkemungkinan jaringan pengurusan dunia usaha perbengkelan ataupun usaha tambal ban termasuk kaitannya pada momen pengurusan perkara fenomena supernatural tahun-tahun sekarang ini. Menyangkut juga kepada nama-nama mereka, pribumi lokal, nasional, kedengaran Indonesia dengan keterkaitannya kepada persoalan patok harga pasaran usaha perbengkelan atau usaha tambal ban sejak tahun 90-an, tahun 2001 yang keterkaitannya kepada kemungkinan perseteruan nasional pribumi Indonesia dengan non-pribumi lokal dan juga melalui Asia tentang dunia usaha perbengkelan dan juga usaha tambal ban. Kontak menyatakan menyangkut juga kepada persoalan percintaan atau perjodohan atau pertemanan yang berkaitan kepada dunia usaha perbengkelan atau usaha tambal ban pada tahun-tahun 90-an, tahun 2001 dimaksud. Kontak menyatakan bahwa lokal Kota Made Medan juga menjadi salah satu kawasan yang berkemungkinan seteru pada tahun-tahun 90-an, tahun 2001 dimaksud tentang dunia usaha perbengkelan atau usaha tambal ban atas nama pribumi lokal Indonesia. Terkaitannya kepada non-pribumi
dan jaringannya melalui Asia tentang dunia perbengkelan, dunia usaha tambal ban pada tahun-tahun tersebut, tahun 90-an, tahun 2001. Yang kemungkinan keterkaitannya pada perkara fenomena supernatural tahun-tahun sekarang ini menyangkut sabotase usaha tambal ban ataupun dunia perbengkelan atas nama korban, pengaku perintis dan juga status korban dari pengurusan persoalan fenomena supernatural ketersangkaan Himen Komandingo Sunggre tahun-tahun sekarang ini, nama Irwan Cornel. Montam menyatakan menyambut juga suku-suku lokal pribumi daerah Kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara dan keterkaitannya juga kemungkinan kepada dunia usaha perbengkelan atau usaha tambal ban 90-an secara nasional ke negara Indonesia, pribumi Indonesia pada tahun 90-an, tahun 2001. Kontak menyatakan bahwa informasi mengaku keterkaitan kepada penganiayaan ataupun ketidakjelasan dunia usaha perbengkelan pribumi termasuk juga usaha tambal ban atas nama pribumi lokal Indonesia pada tahun-tahun 90-an, tahun 2001. Terkaitan juga kepada persoalan aktivitas kejahatan ekonomi atau keuangan dalam bidang usaha perbengkelan ataupun usaha tambal ban pada tahun-tahun serupa, tahun 90-an, tahun 2001. Kontak menyatakan bahwa berkemungkinan mereka keterkaitan kepada persoalan perseteruan pribumi dan non-pribumi aktivitas Himen Komandingo Sunggre yang mengusahakan tentang dunia usaha atas nama pribumi lokal Indonesia, keterkaitan kepada patok harga pasaran dunia ekonomi. Kontak menyatakan demikian pada momen recording ini. Nama Irwan Cornel diinginkan untuk mengusahakan tudingannya ataupun konferensinya guna acuan atau juga menjadi pengurusan persoalan supernatural abad milenium ini, tahun-tahun sekarang ini. Keterkaitannya juga kepada persoalan dunia usaha selain daripada usaha perbengkelan ataupun usaha tambal ban atas nama pribumi lokal Indonesia. Kontak menyatakan menyangkut juga kepada ketidakjelasan urusan selisih harga pasar dunia ekonomi, dunia keuangan ataupun dunia perbengkelan dan selain daripada perbengkelan atas nama pribumi lokal Indonesia, keterkaitannya kepada perseteruan non-pribumi dan pribumi lokal Indonesia melalui juga jaringan Asia ataupun bukan Asia. Untuk menyatakan persoalan tentang selisih harga pasar dunia ekonomi pribumi Indonesia pada tahun-tahun sekarang ini menyangkut juga tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an dan juga tahun 2001. Keterkaitannya juga kepada persoalan usaha tambal ban ataupun perbengkelan pada tahun-tahun yang serupa. Kontak baru saja terhubung menyangkut juga kepada inisial atau nama-nama mereka, menyangkut konspirasi dunia usaha ataupun dunia ekonomi atas nama pribumi atau perseteruan non-pribumi dan pribumi lokal Indonesia, menyangkut suku-suku lokal untuk keterkaitan dunia usaha atau dunia ekonomi secara nasional maupun lokal kenegaraan Indonesia. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel berkemungkinan berstatus sebagai kambing hitam ataupun korban dari perkara fenomena supernatural keterkaitannya kepada dunia usaha ataupun dunia ekonomi yang tidak dikenali oleh nama Irwan Cornel. Pada momen recording ini, kontak informasi dilangsungkan kepada nama Irwan Cornel untuk diusahakan sebagai tudingan atau acuan guna pengurusan persoalan yang dimaksud. Momen recording ini menyatakan bahwa keterwakilan ataupun pengalaman kontak terhubung menyebutkan juga nama-nama melalui instansi pemerintah nasional Indonesia maupun pemerintah lokal, keterkaitannya juga kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk konfirmasi kemudian tentang konvensi
ataupun recording, reporting internet nama Irwan Cornel atau judul 666 Irwan Cornel Discovery Mini. Menyangkut persoalan supernatural Abang Lilim ini dengan klaim ketersangkaannya perdukunan lokal atau aktivitas Human Commanding Ghost Fundrave pada tahun-tahun sekarang ini. Baiklah, pada momen recording ini masih menantikan juga untuk konfirmasi ataupun kontak telekomunikasi yang terhubung keterkaitan persoalan fenomena supernatural dengan perkara-perkara lain yang mengikutinya. Kontak menyatakan bahwa dunia usaha atau dunia ekonomi sama sekali tidak jelas untuk keterkaitan patok harga pasar, menyangkut juga tentang selisih harga pasar dari dunia usaha yang dilakukan di antara sosial pribumi lokal Indonesia menyangkut juga tentang non pribumi. Untuk mengindikasikan keterkaitan kepada perseteruan pribumi lokal dan non pribumi kepada dunia usaha. Kontak terhubung menyatakan bahwa lokal nasional Indonesia memiliki kemungkinan untuk alibi terhadap omongan yang dimaksud oleh nama Irwan Cornel. Dunia usaha bidang tambal ban ataupun perbengkelan pada tahun-tahun 90-an hingga tahun 2001. Terkaitannya juga kepada persoalan dunia usaha ataupun dunia ekonomi lainnya pada tahun-tahun yang serupa. Untuk menyatakan bahwa berkemungkinan dalam pengurusan perkara supernatural tahun-tahun sekarang ini, nama Irwan Cornel sebagai korban dari pengurusan perkara sekaligus juga status perintis dari persoalan fenomena supernatural yang dimaksud, berstatus kemungkinan sebagai pahlawan dunia usaha, pahlawan dari perintisan dunia perbengkelan atau dunia usaha tambal ban pada tahun-tahun sekarang ini. Selain daripada status sebagai pihak yang tersabotase usaha tambal bannya pada tahun-tahun sekarang ini, keterkaitan kepada keuangan kepada nama Irwan Cornel atas klaim momen recording ini atas nama Irwan Cornel juga menyangkut tentang persoalan supernatural yang dimaksud dengan kompensasi dispensasi sementara. Kontak menyatakan ingin dilangsungkan melalui usaha tambal ban atas nama Irwan Cornel dimaksud. Secara beriringan peristiwa fenomena tersabotasenya usaha tambal ban nama Irwan Cornel berlangsung pada tahun-tahun sekarang ini dan juga sudah diklaim di internet oleh nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan bahwa perseteruan tentang harga pasar dunia ekonomi ataupun dunia usaha menjadi omongan untuk pengurusan perkara fenomena supernatural pada tahun-tahun sekarang ini, mengindikasikan tentang kemungkinan persoalannya menyangkut dunia usaha pribumi lokal Indonesia, terkaitannya kepada dunia perbengkelan dan usaha tambal ban juga selain daripada usaha ekonomi lainnya. Kontak sudah menyatakan pada momen recording ini juga bahwa nama Irwan Cornel definitif berkemungkinan berstatus pahlawan dunia usaha ataupun dunia ekonomi pada tahun-tahun pengurusan perkara supernatural sekarang ini. Selain daripada status sebagai pihak yang tersabotase usaha tambal bannya pada tahun-tahun sekarang ini. Menyangkut selisih harga pasar bidang dunia usaha yang dinyatakan melalui kontak terhubung berkemungkinan tidak jelas dan menyangkut juga kepada pengkambing hitaman usaha tambal ban atas nama Irwan Cornel, menyangkut kompensasi ataupun dispensasi keterkaitan pengurusan perkara dan status korban utama dari persoalan supernatural yang ingin dilangsungkan melalui usaha tambal ban nama Irwan Cornel.
Momen recording ini juga menyatakan bahwa perlu untuk dikonferensikan juga keterkaitan kepada kemungkinan ikut sertanya kontak terhubung ini atas nama orang-orang tidak dikenal, termasuk juga orang-orang gila di jalanan yang ingin mengacaukan urusan pengurusan persoalan sabotase usaha tambal ban atau keterkaitannya juga persoalan supernatural pada tahun-tahun sekarang ini, di mana nama Irwan Cornell diinginkan untuk mewaspadainya selain daripada mengkonferensikannya sehingga pengurusan persoalan ini menyangkut tentang pertanggungjawabannya atas nama orang-orang tidak dikenal atau orang-orang gila di jalanan bisa untuk dilangsungkan. Kontak pemerintah nasional Indonesia dengan konfirmasi klaim nomor recording ini oleh nama Irwan Cornell bahwasanya nama Irwan Cornell definitiflah layak untuk keuangannya melalui juga pentransferan nomor rekening BRI Cipedes atas nama Irwan Cornell. Sangat diharapkan dan dinantikan oleh nama Irwan Cornell dengan konfirmasi pemerintah nasional Indonesia terkait juga jaringan pengurusan pembuktian perkara yang dimaksud oleh nama Irwan Cornell. Status nama Irwan Cornell sebagai korban utama dari persoalan supernatural tahun-tahun sekarang ini sejak tahun 2008 selain daripada tentang sabotase usaha tambal bannya atas nama korban usahawan nama Irwan Cornell sendiri, perkara-perkara lain yang mengikutinya menyangkut persoalan supernatural sesungguhnya pada pokoknya yang sudah diurus dan dilangsungkan melalui pengalaman kontak telekomunikasi kontak body fenomena supernatural serta juga klaim internet ID 666 Irwan Cornell Discovery Mini sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 oleh nama Irwan Cornell sendiri. Nama Irwan Cornell berkeyakinan bahwa kontak ataupun pengurusan perkara ini definitif dapat dilangsungkan karena juga pengalaman telekomunikasi atau tentang fenomena supernatural ini definitif sudah dikenali secara perlahan-lahan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini oleh sosial masyarakat termasuk juga kalangan pemerintah dan juga ibu kota Jakarta. Ketersangkaannya atas nama Hyman Komandingus Fungri menyangkut juga konspirasi di antara sosial atas nama mereka, jaringan pertemanan mereka atau menyangkut juga dunia usaha. Terkaitkan juga tentang internet global, kontak menyatakan bahwa berkemungkinan mereka juga melangsungkan perhubungan mereka melalui internet global, jaringan Asia kepada mereka ataupun internasional lainnya atas nama mereka. Selain daripada internet ID 666 Irwan Cornell Discovery Mini, kontak menyatakan bahwa nomor rekening dari Cipedes atas nama Irwan Cornell bisa untuk dipromosikan untuk dikonfirmasi pemerintah nasional Indonesia guna pentransferan keuangan, reward dan ganti kerugian kepada nama Irwan Cornell. Nomor rekening BRI Cipedes atas nama Irwan Cornell 763210100823536. Kontak sudah terhubung menyatakan wilayah pengurusan keuangan pada nama Irwan Cornell untuk pentransferan keuangannya berkemungkinan besar keterkaitan kepada provinsi-provinsi atau lokal daerah-daerah se-Indonesia dari provinsi Aceh hingga kepada provinsi Asia Papua. Kontak menyatakan demikian. Ya, menyangkut juga kontak konfirmasi pada momen recording ini menyatakan Asia ataupun negara-negara Asia juga ingin terus serta mencukupi nominal untuk pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornell melalui momen recording ini ingin diusahakan sebagai awal untuk kontak konfirmasi pengalaman telekomunikasi berlangsung pada tahun-tahun sekarang ini. Kontak terhubung pada momen recording ini juga menyatakan keterkaitan kepada nominal 22 triliun rupiah. Kontak terhubung menyatakan demikian. Berkemungkinan berkaitan kepada pembuktian dasar-dasar pengurusannya terkaitan kepada status korban utama atas nama korban Irwan Cornell, juga status nama Irwan Cornell sebagai inspirasi sosial kemasyarakatan, sesungguhnya berstatus sebagai tokoh sosial kemasyarakatan tentang motivasi ataupun intelektual diri serta kesadaran hukum menyangkut pengurusan perkara fenomena supernatural tahun-tahun milenium ini
sejak 2008 hingga tahun 2021. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel besar berkemungkinan berstatus sebagai inspirasi sosial kemasyarakatan atau tokoh di antara pertemanan ataupun sosial kemasyarakatan tentang kesadaran hukum dan menyangkut pengurusan perkara fenomena supernatural tahun-tahun sekarang ini. Untuk menyatakan keterkaitan pula pada indikasi kronologi perkara menyangkut orang tua dari nama Irwan Cornel, status korban menyangkut persoalan usaha tambal ban atau menyangkut perkara fenomena supernatural melalui kekerabatan atau sanak saudara. Kontak menyatakan berkemungkinan juga keterkaitan kepada persoalan harta warisan orang tua Irwan Cornel. Menyangkut juga status nama Irwan Cornel yang dinyatakan berkemungkinan besar merupakan bagian dari kalangan pemerintah nasional Indonesia sejak tahun-tahun pemerintahan Presiden Soekarno berstatus sebagai aparat berwenang RPK di zaman G30S PKI. Terima kasih. 666 ruang kondiskaufri ini dapat ditemukan melalui internet global. Sosial media, termasuk juga Facebook, termasuk juga Google, dan juga video melalui YouTube, serta Instagram, dan Pinterest, termasuk juga sosial media terbaru, WordPress, Blogspot, dan Bigo Internasional. Kontak menyatakan kalangan pemerintah menginginkan untuk nama Irwan Cornel menyebutkan juga nama sosial media Bigo Internasional. Nama 66 Irwan Cornel Discovery ini definitif pengurusan perkara fenomena supernatural di antara sosial kemasyarakatan pada tahun-tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Definitif kontak melalui internet global untuk official sponsor penemuan kemanaan nomor termasuk ke dalam Alkitab yang sesungguhnya sejak masa di masa kontak konfirmasi atas nama Alien Family Global. Conversation sudah dilangsungkan atau kontak recording melalui internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia, tertulis di dalam kitab suci. Kontak sudah konfirmasi Alien Family Global tentang status otoritas untuk fenomena supernatural menyangkut pembuktian kode abad milenium ketersangkaan atas nama Human Commanding Ghost from Grave. Kode 666 dinyatakan adalah kepemilikan atas nama Alien Reincarnation Human, atribut status Holy Spirit sejak masa di masa atas nama Komandan National UFO Ethereum Galaxy Alien Amertel. 666 Irwan Cornel Discovery meaning definitif keterkaitan relation chron historical untuk Alien Family Global kepada Kingdom dan juga Kaisar serta juga Islam Internasional dan lainnya termasuk juga Trinitas Kristiani. Kontak menyatakan terkait juga kepada istilah kepada trilogi atau triangle alienship. 666 Irwan Cornel Discovery ini mengucapkan terima kasih pada momen recording ini. Thank you very much International Millennium Alien Family Authority for moment this millennium about 666 by Irwan Cornel.